dewan juri saja. Iya. Karena petugas-petugas yang kami tunjuk itu mereka sudah masuk dalam pos pengamanan operasi Rahmat Dhani ya. Jadi keterbatasan. Berapa personil itu dan disiapkan untuk Ramadan ya, pengamanan Ramadan ya. Operasi Rahmat Dhani kurang lebih sekitar 150-an. 150 itu dari personil kita, dari TNI, itu nanti ada juga dari BRIMOB, ada dari instansi-instansi lain, dari pemadam, PU, dinas yang lain. Itu masing-masing dinas barangkali sudah, karena ini operasi bukan operasi kepolisian saja, tapi semua instansi dalam rangka menjamin keamanan ketertiban. Termasuk di polsek-polsek juga kan? Ya? Di polsek-polsek. Polsek-polsek tetap siaga, tapi dia tidak masuk dalam posko. Posnya itu pos, ada pos PAM, ada 6, pos pelayanan ada 2. Berapa hari tendang? Amin 7 sampai hapus 7, kurang lebih ya 14 hari. 7, 14.